Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rasya di channel Olema 15 dan kembali lagi di OA Diskusi, konten gabut lagi. Oke, kali ini kita lagi ngapain ya? Ini kita lagi jualan. Jadi lagi ada bazar di Kota Kediri dan kita ikut jualan di sini. Kita jualan sendal ngomong-ngomong ya. Jadi ya sambil nunggu pelanggan datang, sambil bikin konten aja, konten gabut. Dan ini no cut no edit lagi sama kayak kemarin. Jadi ini eksklusif teman-teman ya. Kebetulan kita diajakin ini nih ikut bazar nih. Betul. Mana pot? Ngomong-ngomong. Ini nih, di Ngeronggo. Di Ngeronggo RW 7. Emang iya? Iya, bazar UMKM RW7. Iya, gitu. Oh gitu. Ya udah, berarti ya gitu dah. Ini kita baru selesai beres-beres, baru selesai nata-nata sandal. Ini sandal, contoh sandal jualannya ya. Nanti kita tampilin lah. Ya. Dan ngomong-ngomong ini udah hari kedua ya. Kemarin lumayan lah. Kemarin lumayan lah, rame gitu. Dan kita juga nggak cuma jualan sandal, tapi jualan air. Gitu. Air beroksigen. Air oksigen yang produksi sendiri. Kayak gimana penampakannya nanti kita lihat. Ini kan no cut no edit. Jadi ini kita tunjukin aja di sini. Oh gitu. Boleh. No cut no edit ini. Sambil jualan nih, tawarin kalau itu. Ini beneran gabut sih. Jangan sampai kita bikin konten 2 jam gak ngapa-ngapain nih. Oh, sama ini, edisi ngabisin baterai. Betul. Ngabisin baterai device. Iya. Jadi ya gitulah. Kondisinya di sini kalau kemarin tuh lumayan rame, mungkin karena hari pertama kali ya. Hari pertama iya mungkin. Rame terus banyak makanan gitu kan, terus banyak orang lewat gitu. Ini bazarnya pengunjungnya tenannya udah mulai berkurang sih. Iya. Gitu, tapi tetap rame sih. Gitu. Ada yang jual makanan. Ada yang jual pernak-pernik. Pakaian dan lain-lain. Pakaian. Dan di sana di ujung ada panggung. Nah, ya bazarnya sih berhubungan sama Agustusan. Agustusan ya. Agustusan. Gitu. Jadi kita video tentang Agustusan banyak bener ya. Oh, iya, kemarin udah ya? Apa? Yang Kediri Night Festival itu, Night Carnival itu ya. Terus ini sekarang, kemarin tuh kita nge-vlog jualan juga. Terus sekarang ini kita podcast gabut jualan lagi. Lagi jualan. Pokoknya apa aja kalau bisa kita jual. Apa aja kita jual nih? Seperti biasa kalau di bazar tuh makanan tuh ada sosis bakar. Ada dimsum. Di situ ada provoloni, di sana ada yang jual es teh, somai, ada risol, ada mochi dan lain-lain. Nanti gue pergi sana dan lihat lagi. Ada yang berkurang apa enggak? Kayaknya ada sih. Banyak yang ini. Banyak yang sudah mulai enggak menyerah. Menyerah. Karena kadang-kadang rezeki itu datang di saat orang lain sudah pada menyerah. Betul. Dan kayaknya dari kemarin juga aku lihat kesana-sana gitu. Kayaknya yang jual sendal kita doang. Yang jual sendal kita doang. Jadi kalau kemarin kita jualan di dandangan di depan angkringan yang Kediri Night Festival. Iya. Kan kita jualan di dandangan karena lagi ada event Kediri Night Carnival. Carnival bukan festival, sorry. Nah, terus kita jualannya bareng sama angkringan dan itu ada Robert, ada Revin, ada Carol. Jadi ya jualannya rame. Rame banget, jadi emang banyak orang lewat gitu kan, bolak-balik gitu. Dan kemarin pas ada kejadian lucu gak direkam sih. Tapi mudah-mudahan tidak ada orang yang bernasib sama seperti itulah. Justru ada harusnya, biar laku. Gimana sih? Jangan juga. Biar laku. Kalau kamu mendoakan yang jelek, nanti kita dapetnya jelek. Iya sih, bener sih. Itu. Jadi kemarin itu cerita sedikit aja teman-teman ya. Kemarin pas jualan di Kediri Night Carnival itu, Robert tuh punya cara curang sebenarnya. Dia punya cara curang. Jadi
ada orang nih kan rame lewat, injekinnya sendalnya satu-satu sampai putus. Emang jahat emang otaknya. Tapi tanpa kita melakukan itu sudah ada yang putus. Ya ada satu dua ya kemarin. Iya, sudah ada yang putus. Datang-datang, mas sendalku pedot mas. Itu lucu itu. Boleh dikasih penampakan ini? Apa? Stand kita. Ini stand kita. Boleh. Yo. Set. Nah, ini dia. Contoh. Ini contoh. Nah, itu ada yang digantung segala tuh ya. Nah, ini stok-stoknya ada di mari semua. Saking niatnya kita bawa lampu loh buat. Kita bawa lampu. Bawa lampu konten. Nah, kelas banget ya emang. Cakep. Gimana nih? Oh, gini ya. Nah, sip. Nah, kita balikin lagi. Nah, ya kurang lebih gitulah. Kurang lebih seperti dan kita itu. Lebih sering jualan begini ya, ngemper ya. Iya, dari dulu ya. Hmm. Dari dulu. Dari zaman gua kecil. Dan kita punya satu ritual sebenarnya. Oh iya, duit. Duitnya kita keplak-plakin. Jadi itu ternyata ritual yang sudah lama tidak pernah dilakukan. Iya, mungkin kemarin kurang ramai karena itu, Pak. Heeh. Duit yang gede-gede aja, jangan duit yang kecil-kecil. Biar baliknya cepat. Iya. Tadi duitnya masuk sini udah. Kan Bapak tadi yang nerima. Oh gitu ya. Udah begini doang. Berapa? Nih, gini aja. Nah, gocapnya ada enggak? Oh, ini super. Gocapnya ada enggak? Ada. Nah, ambil 4 lembar. Ya. Dapat plat B. Mana? Ada lagi? Udah. Dah. Nah, ini contoh ritual ya. Misalnya ini sandal-sandal laris manis, laris, 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 laris. Entah dulu yang ngajarin siapa tuh juga enggak tahu. Laris, 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 laris gitu. Dikeplak-keplakin aja. Ngajarin siapa ya itu ya? Ini banyak yang melakukan itu sih. Dan kita tiap begitu selalu rame gitu. Dari dulu. Mau jualan di bazar mana aja kita tiap begitu kepak-kepakin gitu rame pasti. Enggak tahu itu kayak ritual pemanggil customer. Itu pemanggil customer. Hari ini kelihatannya agak sepi ya. Iya. Mungkin karena pada kemarin pada udah datang. Jadi hari ini enggak seramai kemarin kelihatannya. Tapi semoga kita optimis aja. Dan ini kita tadi udah laku 2 sendal ya. Udah laku 2 sendal. Kemarin kayaknya ada lagu-lagu tuh enggak nyalain. Lagu-lagu apa, Pak? Lagu apa? Oh, speaker tuh kemarin kayaknya. Enggak. Oh, TV ya. Iya, TV. Nih, lagi apa kita bikin konten aja, Pak. Oh, gitu. Iya. Kena MF ini, Pak. Nah ini di sebelah kiri kita nih ada booth yang jualan ini juga. Pernik kayak biasanya anak-anak cewek nih seneng nih. Gantungan kunci, gelang, bagus-bagus. Kalung, pita. Mainan juga ada. Mainan juga ada. Apa tuh? Lego. Lego, slime. Slime. Sebelahnya lagi tukang kaos kaki. Ah, tukang kaos kaki tuh 1.700. Kalau di sebelah kanan itu di situ makanan. 3.20.000. Ya enggak? Iya. Iya. Nih udah mulai banyak nih anak-anak nih. Kita sih marketnya kalau sendal bukan anak-anak ya. Ya marketnya, anak-anak ada. Anak-anak tuh banyak. Enggak maksudnya, tapi kan bukan anak-anak yang langsung beli gitu. Oh iya. Market, ibunya lah suruh beli lah. Makanya marketnya kan kita orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Sama orang yang sendal putus. Ya itu yang tidak disangka tidak diduga sih. Iya orang yang sendal gitu. Putus ya itu. Itulah market kita. Kelihatannya memang ini malam minggu nih ngomong-ngomong nih. Iya, malam minggu lagi kita jualan. Iya ya. Iya. Waktu itu malam minggu ya. Kita jualan malam minggu lagi. Ya daripada menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat lebih baik. Ya saya suruh tunggu jualan. Kan lebih enak kan. Dapat duit. Gitu. Seenggaknya ada lah buat beli rokok. Iya. Sebenarnya ada lah buat beli rokok. Aku pengen beli,
Ini gambar di depan kuning loh. Kita ngasih kesempatan dulu untuk ke orang-orang biar lihat sambil tahu jualan kita lebih baik ya. Soalnya kita udah gelar semua nih sampai ujung nih. Betul. Kita cuma nyicain spot buat duduk buat konten. Iya. Udah gitu ngemper pisan. Yang lain pada bawa kursi, bawa ini, kita ngemper aja. Biasa. Biar kelihatan barat. Gua gitu-gitu amat sih. Biar kelihatan emang barat. Hobinya begini gimana? Aduh. Harusnya ngambil kursi merahnya Om ya, yang merah tuh. Itu ada kursi hijau dua tuh harus, tapi mobilnya enggak cukup. Di mana? Di depan tadi dekat parkir. Oh, iya. Ah, itu mah gede. Boleh Bu, silakan lihat dulu. Ini kan kemarin. Iya ya. Pengen semuanya. Boleh Bu, silakan lihat lagi. Oh, itu adiknya belum lihat kemarin. Iya. Sana. Gantian. Boleh coba kok. Boleh, boleh, boleh dicoba. Yang mana? Mau yang mana? Kenapa? Paling kecil yang ini apa Pak? 9. 9 ya? 9 paling kecil. Ini 9. Itu berapa ya? Ini 9,5. Itu 10. Itu 10. Coba dulu aja. Coba. Mau yang coba yang ini, yang itu boleh. Yang mana? Dicoba aja Bu. Enggak ada yang lebih kecil lagi Bu. Ini paling kecil. Iya. Yang itu berapa Pak? 25-26 kalau enggak. Ini yang ini. Yang merah berapa? Mana? Ini 3132. Yang biru. Ini sama 3132. Yang hijau 3334. Ukurannya ya? Itu yang sebelahnya Bu. Yang sebelahnya. Di sebelahnya. Sana. Nah, ini 2930. Ya, itu paling kecil. Iya. Oh, ini paling kecil. Ada yang kecil lagi tapi agak enggak bagus ininya. Gini. Berapa ini? Yang itu ini berapa? 17, 17 ya. Beli 2 saya kasih 15 satunya. Natalitas gimana Natalitas? Ini berapa kali ini? Ini 17 sama, 17 juga. Dicoba dulu aja kalau itu. Ini coba kebesaran lagi. Ini harganya 30. Ya. Iya, iya. Tuh, masih kemas. Mana? Di sini, cuy. Keluarin aja lah ya. Ya. Nih, guys, ini Rasya lagi pintar nih jualin nih. Mau dipakai sekarang apa nanti? Nanti. Oke. Okay. Nah, ini yang beli nih. Kemarin ibunya udah beli juga buat kakaknya sama ibunya. Ya. Tuh. Oh, rame ya. Kemarin 20. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, kira-kira begitu lah. Jadi itu kemarin customer itu udah beli. Beli buat ibunya sama kakaknya. Ah. Sekarang adiknya sama adiknya lagi yang kecil. Lama-lama jadi langganan. Lama-lama kasih tukeran nomor telepon. Iya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi ngobrol. Ini nokat mau edit seriusan ini. Jadi momen apa juga ya udah rekam aja udah. Nokat mau edit bener nih. Kurang atas, kurang atas. Nah, sip. Tengahan dong. Nah, sip. Jadi begitu guys, tadi yang laku apa? Itu yang bunga-bunga tuh sama itu ya. Sama es krim. Iya. Es krim 15 ya? Ya, 15. Aster. 15. Oh, kita punya sendal yang edisi 10 ribuan juga ada.
Loh, kok copot? Tarik kali. Ya. Jangan ditarik-tarik makanya. Tadi ngecas kok. Aduh. Silakan, Bu. Boleh lihat. Mari, Bu. Boleh lihat-lihat dulu. Jadi kita juga punya yang 10 ribuan, betul, yang 15. Sendal, yang sendal swallow identik, yang biasanya jadi ini sasaran maling di masjid. Apa namanya, ada yang 17, ada juga yang bagusan yang 32 ribu juga ada. Betul. Jadi segala macam model ada kita jual. Ini kita bikin konten gabut, gak usah lama-lama ya. Iya, ini udah 15 menit nih. Enggak, soalnya kasihan laptop buat ngedit. Iya. Berat. Jadi begitu, apa namanya, kegiatan kita nih di weekend ini juga ternyata kita masih jualan. Tapi enaknya kalau ikut bazar tuh kita bisa jajan. Iya. Gitu. Jadi jualan, laku dikit jajan. Gak balik modal. Gak balik modal. Laku dikit. Kadang-kadang jajan. Jualannya berapa, jajannya berapa. Iya, lebih banyak jajannya. Tapi yang enak sih itu bazar yang waktu dulu itu di mana? Bukit Golf. Bukan, yang di bulan puasa yang di Ruko Novo. Oh, Ruko Novo. Itu kan jadi, wah itu, itu mantep banget itu. Jualan kita, jualan es kelapa top kita, sekali. Kita jualan es kelapa, terus jualan es buah waktu itu, terus jualan gorengan kan gitu-gitu kan. Sebelah kita, jualan mainan. Iya, sebelah kita jualan dimsum sama cakwe, sebelah kirinya jualan pecel. Ngomong apa, orang-orang sendiri itu. Iya. Yang jual Om Eri. Ya teman-teman semua. Iya. Sebenarnya di sini, kalau di sini di Kediri tuh paling enak tuh bazar kecamatan sih. Iya, rame. Kayak yang kemarin tak ikutin. Rame. Tuh, boh. Rame tapi debunya. Pun dah, ampun dah tuh. Aduh, panasnya. Iya. Enak sih tapi jualan malam gini ya dibanding siang. Iya. Kalau malam itu enggak terlalu capek, ya capek angkat-angkat di awal aja. Iya, sorenya. Sorenya setelah itu nih, tapi di Kediri tuh anginnya lagi kenceng soalnya. Iya, jadi harus jaga stamina kita. Harus jaga stamina, harus jaga perut biar enggak lapar. Jaga perut biar enggak kebelet. Itu harus dijaga benar tuh. Harus dijaga benar tuh. Tadi gue baru nyampe sini, udah kebelet. Udah numpang aja di ke toilet. Kayaknya itu sosis sama burger menggoda sekali. Iya. Tapi kayaknya belinya jangan di situ deh, belinya di sana. Ya di mana aja sama aja sih. Kita kan berbagi keuntungan lah sama sesama pedagang. Iya. Gitu. Dan ini ngomong-ngomong ada saudara kita juga jualan di sini. Ada. Tante Nunis jualan. Iya. Gua belum ketemu Om Erwin ini. Lah emang dia udah pulang? Udah, tadi pagi. Oh. Suruh aja sini. Ah, tar aja lah. Dia kan panitia juga. Oh, dia panitia juga. Suruh aja ke sini. Siapa tahu mau beli sendal. Udah kan. Lagi. Sendal satu enggak cukup. Ini aku sih berharap pada temanku ya datang lagi. Temanku yang aku maksudnya kenal deket gitu. Datang beli gitu, nggak datang doang beli juga. Jadi kalau seminggu aja kita ikut bazar begini, wah enak bener ya. Seminggu ya capek sih. Ya tapi kan kamu libur. Makanya nanti. Nah ini kan udah tanggal 31. Kalau di Jakarta. 6 hari lagi aku udah berangkat. Kalau di Jakarta kita cari-cari peluang gini lagi, tapi jangan di Bukit Golf mahal. Iya. Wait. Sensor dah ini mah. Ngedit sama aja. Enggak, untuk ukuran kita sekarang mahal. Iya sih. Kita kan jualnya kan receh nih sekarang. Enggak kayak dulu. Gitu. Dulu skalanya lumayan gede. Nanti kita cari bazar UMKM atau bazar PKL. PK5 kalau di sini. Tapi kalau di situ di mana ya? Kalau di Jakarta di mana? Banyak, cuma kita enggak tahu aja. Enggak perlu, enggak harus yang di apa? Yang di perumahan-perumahan gitu, iya, banyak.
pasar malam banyak. Tapi biasanya kalau di sana nyari pasar malam tuh ini kan susah. Iya. Kan? Dan repotnya kita di sana kan nggak ada armada. Nah itu kalau di sini masih mending. Oh, oh. Oke, berhubung sudah azan Isya, ya lebih baik kita closing aja ya. Iya, kita closing aja. Udah cukup lah ya mungkin 20-30 menit mah. Cukup lah. Cukup lah. Kalau kemarin mah emang kita emang gabut bener. Bosen pasti. Tapi yang apa stay tune, pokoknya stay tune terus di OA515. Iya. Jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa yang paling penting subscribe teman-teman. Karena kita akan terus membagikan keseruan-keseruan apapun. Apapun. Iya. Ya kemarin kita udah bikin konten challenge sama teman-teman gue. Jadi tungguin aja pokoknya, tungguin di upload, oke? Oke. Dadah.